Yo, what up teman-teman Sami? So good to be back di Pak Tuari Channel. Kali ini Pak Tuari akan mereview sedikit tentang modifikasi apa aja sih yang akan Pak Tuari lakukan di Honda Beat Deluxe tahun 2022 yang Pak Tuari beli kemarin tuh ya. Jadi kita akan mulai dari harga yang paling rendah sampai harga yang paling tinggi. Di sini kurang lebih ada berapa barang ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 barang yang akan kita review. Tanpa nunggu lama lagi, sekarang langsung kita mulai dari harga yang paling bawah. Oke, jadi pertama di sini Pak Tuari ada visor. Visornya sengaja beli dua, satu yang warna karbon, satu yang warna hitam. Jadi nanti karena menurut selera masing-masing sih ya, masalah warna ini. Kira-kira warna yang karbon atau warna yang hitam yang cocok, nanti yang itu yang akan kita pasang. Oke, singkat aja. Ini dari Musco gitu namanya. Ini harganya 12.500. Jadi beli dua itu di harga 25.000 ya. Kayak gini bungkusnya ini. Terus nih barangnya gini. Udah dapet 3M atau double tip untuk merekatkan visornya ini. Oke. Kurang lebih seperti ini barangnya. Harganya 12.500 ya. Terus yang kedua di sini ada spion. Jadi ini spion mirip-mirip kayak horinya sih, cuma dia tangkainya lebih pendek dan ukurannya lebih kecil gitu. Kita buka satu. Ini harganya 25.000. 25.000 dapat dua. Nah, gini nih ya. Dia bentukannya sama kurang lebih, cuma dia lebih mini aja size-nya. Dan di belakangnya ini ada tekstur kayak karbon gitu kan. Masih jelas kok kelihatan gini ya. Untuk yang di belakang itu. Oke. Lanjut kita ada ini. Jadi ini ada paketan sih. Ini ada cover sok depan sama monel. Yang monel ini harganya 20.000. Jadi dia warnanya hitam dop gitu. Kita buka ya. Jadi dia seperti ini. Ini ditaruh di gini ya, di garpu depan sebelah kiri dan kanannya. Nanti Pak Tuari kasih bayangan gambarnya. Oke, ini harganya 20.000. Ringan banget nih dari plastik, warnanya hitam dop. Oke, terus next ini kita ada cover shock. Jadi cover shock depan ini terbuat dari pipa PVC. Terus dia ditempel sama stiker gitu, dilapisin stiker di bagian samping-sampingnya, jadi dia kelihatan keren begini ya. Untuk ini sih apaan jatuh nih. Oh. Ini dapat stiker juga. Stikernya solihin ya. Solihin gitu stikernya. Terus nanti ini juga ada dikasih tulisan. Ada yang di bagian sisi kiri dan bagian sisi kanan. Nanti tinggal kita pasang nyeplek gitu aja sih. Nyeplek-nyeplek apa bahasa Indonesia nyeplek ya. Ya pokoknya plug and play lah, tinggal dikletek gitu langsung masuk dia ke dalam. Dan sangat mudah sih pemasangannya. Nggak perlu pakai buka ban lagi. Ini harganya 50.000. Jadi total monel sama cover shock dari pipa PVC ini totalnya 70.000. Lanjut ya, apa lagi ya? Nah, ini. Ini ada Thunderfolds. Jadi ini semacam fault stabilizer gitu. Kalau Pak Tori sih modif motor biasanya kalau udah main ke listrikan harus pasang fault stabilizer gitu ya. Jadi biar tegangan-tegangan akinya itu dia stabil dan akinya juga lebih awet dan tahan lama. Untuk ini harganya di 99.000 kalau nggak salah. Ya bilang udah 100.000 ya. Untuk ini harganya 100.000. Pemasangannya sih gampang banget. Kabel yang merah ini tinggal dipasang di kutub positif aki, terus kabel yang hitam ini tinggal dipasang di kutub negatif aki. Oke. Kalau kalian pengen tahu juga, kemarin kan Pak Tuari sempat review motor PCX-nya Pak Tuari yang warna putih. Judulnya PCX rasa Pajero kalau nggak salah. Ada ini ya di sini. Silahkan diklik aja. Terus nanti di sana bisa dicek juga pemasangan fault stabilizernya. Jadi itu dapat juga BBM lebih irit, kelistrikannya lancar, dan juga suara mesinnya juga bisa jadi lebih halus. Next kita ada ini, Fiam. Jadi Fiam ini adalah klakson. Sama juga sih, ini pernah Pak Tuari pasang di PCX150-nya Pak Tuari. Jadi kalian bisa lihat di sana ya untuk suara reviewnya seperti apa. Ini klaksonnya, ini juga relaynya, ini harganya 100.000. 100.000 udah dapat ada relay sama klakson. Bentuk klaksonnya tuh kayak gini.
Bentar. Banyak banget nih barangnya. Nah, boxnya kosong. Oke, jadi di sini kita dapat bracket, bracket buat masangnya di motor. Terus ini ada dua kabel. Jadi kabel ini akan nyolok ke klaksonnya itu sendiri. Oke. Ini ya, klaksonnya seperti ini. Dia single tone tapi udah keong gitu. Jadi pemasangannya kurang lebih kayak gini posisinya. Jadi ya usahakan sih kayak gini. Kalau nggak bisa kayak gini ya seperti ini. Asal jangan begini aja. Takutnya nanti dia nampung air di sini. Cuma ini sih udah dikasih kayak cover gitu. Jadi dia gimana ya? Bisa dibilang anti air lah. Tahan air lah, karena udah ada covernya di sebelah sini. Untuk klakson dan relaynya ini harganya di 100.000 juga ya. Oke, next kita ada ini. Nah, ini piringan cakram dari TDR. Ini kenapa Pak Torik pilih ini? Pertama sih mau cari yang RCB ya, yang Racing Boy. Tapi berhubung harganya lumayan agak mahal, jadi kita ambil yang TDR aja ya. Kayaknya si TDR juga udah lumayan bagus dan apa namanya, bentukannya juga lumayan cakep ini. Jadi dia seperti ini, kayak kunai gitu ya. Kok kunai sih, apa sih namanya, rasengannya Sasuke sama Naruto tuh kalau dijadiin satu kan kayak gini ya, muter-muter gitu ya. Nah, ini bahannya dari steel. Terus di sini ada tulisan TDR Racing, dan untuk ketebalannya adalah 3 mm tertulis di sini ya. Oke, dan untuk ini harganya itu kurang lebih di 160.000 kemarin. Kalau RCB kan di 250 tuh, jadi lumayan dapat kembalian lagi 90.000 kan. Makanya Pak Torik beli yang ini juga. Oke, kita taruh dulu. Oh ya, untuk pembelian itu piringan cakramnya dapat stiker kayak gini ya. TDR High Performance Technology. Sama yang tadi fault stabilizernya itu dapat ini ya. Stiker juga Thunder Fault Racing. Jadi kita udah punya dua stiker nih buat ditempel. Mantap. Next kita ada ini. Handle Kitako. Jadi ya, kita ada handle Kitako. Di sini juga Pak Tari kemarin maunya cari RCB, cuma nggak ada yang warna hitam. Jadi pas banget juga ini kemarin nanya, sisa tinggal satu ini doang yang warna hitam, yang model KTC, jadi kita ambil yang KTC aja ya. Coba kita buka satu dulu. Iya, agak susah bukannya. Oke, jadi kalau misalnya kalian motornya udah CBS atau combi brake system, kalau diperhatiin ini beda ya, handle kiri dan kanannya kayak gini dia, jadi beda. Nah, yang di kanan itu cuma ada satu doang yang lubangnya gede, tapi kalau yang di kiri itu ada dua ya. Jadi satu di sini yang ke handle kiri dan satunya di sini yang buat combi brake systemnya itu. Jadi pastikan kalian nggak salah beli kalau misalnya motor kalian ada combi brake system. Oke, ada dua lubangnya di sini. Ini model KTC, dan di sini ada mode apa namanya, settingan buat bukan tinggi rendah sih, kayak ini loh, luar dalamnya itu biar pencetannya sesuai dengan selera kalian. Ini bisa dicoba setelah handle-nya bisa dipasang. Kalau sekarang belum, sekarang belum. Ini ya, belum ya, belum bisa. Oke, ini harganya di kemarin di 250.000 kalau nggak salah nih. Ini 250.000. Oke, dan kita taruh aja dulu. Terakhir kita ada ini yang paling berat. Nggak terakhir sih, ada lagi. Ini yang berat dari RCB Racing Boy product. Ini yang gini ya, apa namanya, RCB Black Premium untuk shock breakernya pakai shock tabung. Ini yang series MB2 Plus, bukan yang MB2 ya, MB2 Plus. Jadi bedanya di sini ada setelan rebound ya untuk yang MB2 Plus. Dan di sini kita dapat juga free t-shirt eksklusif untuk pembelian produk MB2 Plus series ini, MB2 Plus. Kita buka aja ya.
mejanya penuh, jadi sini aja. Oke, jadi begini ya. Sini kita dapat t-shirt. Ini t-shirtnya. T-shirt eksklusif. Tulisannya lebih percaya diri. Asik. Oke, t-shirtnya kita taruh dulu. Terus ada kitab-kitab. Dan ini agak susah sih bukanya. Ada shock breaker-nya juga ya di dalam sini. Oke, jadi untuk ini harganya itu di 1.350.000. Harganya di 1.350.000 dan dapat free t-shirt eksklusif RCB seperti itu. Dan yang terakhir nih kebetulan belum datang, jadi Pak Tori ada order lampu proyektor gitu. Itu isinya adalah billet ISOST yang generasi 2, sama kiri kanannya itu ada lazy eyes nya kayak gitu. Jadi nanti kita akan pasang aja langsung barengan ya semuanya, biar kita bisa tahu juga kayak gimana sih jadinya setelah semua aksesoris atau variasi ini terpasang di Honda Beat Deluxe tahun 2022. Untuk harga billet proyektornya itu Pak Torik dapat di harga 1.700.000, jadi itu sudah termasuk dengan batok headlamp yang ori, terus billet WST 2,5 inci, dapat strutnya juga, sama lazy eyes sebelah kiri kanan, terus ada juga saklar itu ada dua, jadi saklar yang original ditaruh di sebelah kiri dan saklar tambahan untuk ditaruh di sebelah kanan. Nanti kira-kira pemasangannya gimana bisa dilihat sendiri ya. Oke, itu aja sih kayaknya dari Pak Tuari untuk variasi-variasi yang sudah Pak Tuari beli sebelum motornya datang. Jadi ini harganya juga mungkin agak beda-beda tipis ya sama yang Pak Tuari sebutin tadi, soalnya ini barangnya Pak Tuari beli itu di bulan sebelum September, Agustus. Bulan Agustus sudah beli sebelum motornya datang, kayak gitu. Dan silakan komen aja di bawah kira-kira nanti video yang mana yang mau ditampilkan duluan. Karena kita kan nanti cari libur dulu, setelah cari libur kita bisa masang semua ini sendiri dan buatin juga video buat DIY. Jadi nanti kalian kalau misalnya pengen beli sesuatu yang sama seperti di video ini, bisa langsung aja dilihat videonya, video pemasangannya Pak Tori seperti apa, dan kalian bisa lakukan sendiri di rumah, kayak gitu. Oke, thank you so much buat yang udah subscribe di channelnya Pak Tori. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di hit aja like buttonnya, and see you until the next one.